Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, seperti yang udah gue janjikan, kita akan bermain Lumion Legacy ya. Oke teman-teman, jadi seharusnya kita udah harus ngelawan ini ya. Tuh ya, lihat objektifnya, kita harusnya udah nge-challenge Battle Theater di Sylvan City. Tapi gue pengen naikin ini dulu nih, Pokemon lucu. Apa sih namanya? Lumion lucu di sini ya. Namanya apa ya? Kleptike atau apa gitu ini, kita lihat ya. Kleptike. Dan ini gue enggak tahu bagus apa enggak, tapi menurut gue lumayan bagus, teman-teman, karena dia punya jurus di mana dia bisa kita lawan Kleptike lagi ya. Dia enggak langka sih berarti ya. Soalnya gue sering ketemu nih. Dia punya jurus yang namanya Chomp, di mana kalau kita nge-chomp musuh, dia jadi kayak nge-stun gitu, teman-teman. Coba kalau kita chomp dia, nge-stun enggak ya? Aduh, kita yang nge-stun dong. Oh enggak, it's not very effective ya kan? Kalau gitu kita coba pound saja deh ya. Kalau sama-sama lawan Kleptike enggak bisa lah. Not very effective lah, kita pound saja. Pukul biasa aja, boom, mampus lu. Nah, gerakan Dark ini bagus banget, teman-teman, karena dia tuh nge-stun musuh. Cuma karena ini sama-sama Kleptike kayaknya enggak bisa deh. Ntar deh gua kasih lihat deh ya. Kita akan coba naikin levelnya karena ini masih level 5 cuy. Ada gak sih cara naikin level selain harus ngelawan-lawan gini? Wah, kayaknya gue mati sih nih. Gue ganti dulu deh. Lumion gue mati nih ntar nih. Kita ganti Geklo. Gue juga lagi naikin si Geklo nih. Geklo juga lumayan sakit nih. Dia punya elektro soalnya ya. Electroshock atau apa gitu. Nah, diistirahatkan. Mantap. Gantian kita cuy. Electric Shock. Namanya Static Shock. Waduh, dia cepet banget loh speednya loh. Si Kleptike ini cepet banget speednya, teman-teman. Gue demen makanya. Nah, akhirnya naik level dah. Mantap. Ini kayaknya kalau sebelum kita menantang Battle Theater, kita mesti naikin levelnya dulu nih, teman-teman nih. Apa kita mau langsung coba aja ya? Coba aja dulu kali ya, kita langsung coba kali ya. Kalau emangnya susah, baru ntar kita coba untuk naikin level ya. Karena, tapi pasti susah sih, gue tahu. Ini kayak ngelawan gym, teman-teman. Emang susah sih. Dan kita mesti prepare untuk lumian-lumian kita dulu sebenarnya ya. Ini lumian gue yang lumayan bagus menurut gue cuma si Geklo, si Kleptike, sama Odading, udah itu doang. Yang lainnya biasa aja guys. Mana levelnya masih level 5 lagi sih Kleptike gue. Menang gak ya? Kita coba aja deh ya. Let's go. Mantap jiwa, let's go. Kita akan turnamen cuy. Buset, udah pada nungguin di sini orang-orangnya. Udah pada nungguin, let's go. Ini tempatnya teman-teman ya, untuk kita menantang Battle Theater atau gym. Tempatnya kayak gini nih harusnya ya. Kemarin salah gue. Gue kira kemarin tuh tempat Battle Theater, ternyata bukan. Kemarin tuh tempat sekolah ya. Ntar gue puter-puter dulu. Waduh, ini Pokemon keren amat. Oke, kita coba masuk deh ya. Turnamen bang, iya tahu turnamen. Kita harus turnamen nih. Halo, kita mau ikut turnamen nih pak. Gimana pak caranya pak? Oh, kita mesti ngalang-ngalain orang. Oke, mantap. Katanya akan banyak trainer kuat di tempat ini, teman-teman. Wah mantap nih. Kuat nggak nih kita cuma pakai Odading nih? Waduh, mau daftar di mana? Oh, gue daftar di sini nih. Daftar nih. Biasa kan itu ngantri teman-teman ya. Oh langsung, wah kita VIP ya. Kita VIP gitu, nggak daftar dulu. Oke mantap jiwa, let's go. Iya, saya mau challenge ya. Let's go. Gue kira kita mesti antri dulu kan gitu kayak manusia biasa. Ternyata kita udah VIP ya. Oh, ada puzzle-puzzlenya ternyata guys. First round ya, kita akan menyelesaikan puzzle. Lalu abis itu kita akan berantem sama trainer katanya. Oke, apa kita ready? Ready dong, let's go. Penasaran gue ada apa nih. Apa puzzle-nya kayak gimana nih? Oke. Next contestant siapa nih? Ini kayak apa? Acara Indonesian Idol. Nyanyi-nyanyi. Oh, enggak berantem ya. Let's go berantem. You know the rules. Kita harus solve dulu puzzle-nya sebelum ini ya. Aduh, puzzle apa nih? Jangan susah-susah kayak puzzle-nya. Apa nih anjay? Puzzle is simple, 5 step onto the green tiles to switch them on and off. Be careful. Oke. Jadi kita harus nyalain semua ijo-ijonya ya. Tapi kalau misalnya kita salah, dia akan mati nih. Ini benar. Ini benar. Oh, salah kan? Oh shit, man. Ini. Terus ini. Nah. Kok easy? Kok easy? Gampang pasnya ternyata teman-teman ya. Aduh, sekarang kita battle nih. Lawan siapa nih? Lawan Bacon dong. Lawan Bacon dong. Lawan Bacon, let's go. Kita berantem lawan Bacon. Apakah Bacon kuat, kita lihat ya. Dia pakai apa? Twilight. Level berapa Twilight ya? Waduh, level 11 anjir. Wah gila sih.
Wah gila sih. Apa kuat apa enggak ini kalau kita pakai? Gak mungkin kuat lah klep 3 ya. Coba com. Ngestun gak? Ngestun gak? Paling gak ngestun deh. Aduh kan mati kita. Com. Quick pounce. Oh mati kita. Wush gila setengah darah gila. Ngestun dong ngestun. Aduh gak ngestun. Wah gak bisa. Ini gak bisa sih kita mati. Gak bisa. Harus pakai odading ya mau gak mau ya. Ini mati sih. Ini mati sih. Gak bisa nih klep 3. Mesti naikin level dulu nih. Coba ya. Dia punya berapa lumian teman-teman? Kita mesti lihat dia lumiannya ada berapa nih. Petal pamel dulu. Aduh, dia speednya cepet banget lagi. Apa kita mesti naikin speed kita juga teman-teman? Wow, easy. Oke, dia mati ya. Kita naikin speed kita dulu kalau gitu ya. 88 experience. Mantap jiwa. Naik level tuh kleptika gue kan. Mantap. Oke, Iglit. Dia sekarang mau pakai Iglit. No. Kita pakai ini aja ya. Iglit. Wah gila, mantep amat tuh Iglit. Kita naikin dulu speed kita. Kita butuh stretch dulu, kita naikin speed kita dulu ya supaya kita bisa nyerang cepet-cepet. Biarin dia pounce kita dulu, kita bisa ngeheal kok. Abis itu baru kita swipe. Boom. Mampus lu, gila sakit banget anjir. Wah kuat sih ini, Odading doang mah kuat. Odading emang luar biasa. Sekuat Iron Man. Sekuat Iron Man ya, swipe. Karena kita speednya udah mantep, jadi kita bisa nyerang terus cuy, mantap. Gak ada apa-apanya itu Iglit. Ayolah kasih yang lebih mantep lah. Dia kalah udah. Uff. Dia udah ngomong uff. Udah kalah ya, kita udah menang cuy. Oh ini baru first round ya. Akan ada round lagi. Siap. Lagi nih. Kok easy. Apa nih? Bentar gue heal dulu ya. Gue heal dulu klep tike gue. Karena lumayan ini. Kasih ke klep tike. Oke mantap. Wah darah kita tinggal satu cuy. Kita harusnya beli medicine dulu ya. Oke lanjut. Let's go. Ready round 2. Let's go. Kita masih pakai Odading kayaknya deh. Apakah ada puzzle lagi? Wih semua tepuk tangan cuy. Yoi. Apakah ada puzzle lagi? Kayaknya ada puzzle lagi sih. Ya ada puzzle lagi. Berarti setiap stage ini ada puzzle-nya ya. Kita harus mecahin puzzle ini nih. Wah lebih susah sekarang cuy. Lebih banyak ya. Oke. Sekarang ada lantai yang warna hitam. Kenapa nih lantai hitam? Oh kita nggak boleh injek yang lantai warna hitam teman-teman. Oke, okay, good luck. Oke, okay, ini masih bisa. Oke. Okay. Wah gimana ceritanya ini anjir? Benar teman-teman. Ini kalau kita kesini dia mati cuy. Oke. Okay. Oh oke. Gini. Apa sih gue gak ngerti tiba-tiba menang anjir. Gak tau lah. Gampang aja puzzle-nya. Gampang. Ternyata gak susah-susah banget ya. Rada-rada gampang lah. Sekarang kita ngelawan siapa nih. Let's go. Ini kayaknya udah terakhir ya. Twilight. Level berapa Twilight-nya dia? Level 11 juga. Aduh easy. Kita pakai kleptiknya aja ya. Lumayan naikin level. Kita pounce. Kita com dulu. Stun. Nah flinch and cannot move kan. Nah itu artinya udah nge-stun teman-teman. Kita bisa bebas com dia ya. Mantap jiwa. Dia masih bisa nyerang gue. What? Harusnya gak bisa cuy. Comp. Gue com lagi lo ya. Comp. Kuat ini. Masa kleptiknya gue gak kuat sih. Mantap cuy. Wah mantap. Speed dia naik ya. Speed dia naik. Kalau gitu kita turunin. Gak usah deh. Langsung com aja deh. Gak mati sih harusnya. Gak mati doang. Oh gak mati kan. Comp. Nah mantap. Kita masih bisa menang sih. Masih bisa menang ya. Kita. Shit man. Ganti. Ganti Lumian. Ganti Odading. Udah gawat, kleptiknya udah gak punya energi ya. Mati kita kalau diserang sekali lagi cuy. Kita ganti Odading sekarang ya. Oh Odading ini sangat kuat cuy. Lu mau ini. Kita petal pamel langsung mati liatin aja nih. Petal pamel. Easy ya. Sekarang apa lagi nih. Naik level gak kleptiknya kita. Oh iya kleptiknya kita naik level. Mantap level 7. Ada quick pounce. Dapat skill baru kleptiknya kita ya. Fumbat. Oke ada fumbat. Gue belum ketemu Fambat nih dari kemarin nih. Coba kita petal pamel. Efektif gak? Ini kita coba-coba dulu teman-teman ya. Efektif apa enggak nih? Efektif sih. Setengah darah langsung buktinya ya. Oke kita sekali lagi deh. Meninggal dia langsung. Gampang ah. Kiranya bakal susah gitu ya. Mungkin masih gym awal-awal teman-teman ya. Lawannya masih begini gitu kan. Odading kita udah terlalu kuat ya. Udah jadi Iron Man dia. Kita akan berhadapan sama satu orang lagi katanya ya teman-teman ya. Berarti ada. Oh gitu teman-teman.
Jadi ini tuh ada stage-stage-nya terus-terusan ya. Kita keluar dulu, kita heal dulu deh. Oh, no 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 no. Wos. Kita enggak bisa nge-heal di sini apa? Gue kira kita bisa nge-heal loh. Enggak bisa, teman-teman ya. Waduh, mati gue. Wah, mati sih. Ini kita enggak bisa nge-heal, cuy. Karena kalau kita keluar ke sini kalah, kita dihitungnya kalah. Kita udah enggak punya item buat nge-heal lagi. Masih sih satu lagi buat nge-heal si Kleptike ya. Enggak usah deh, langsung aja deh, teman-teman ya. Siapa tahu kuat lah, cobalah langsung, let's go, let's go. Puzzle terakhir ya. Let's go. Let's go, saatnya untuk puzzle kedua, teman-teman. Apakah akan sesusah tadi? Apa akan puzzle beda sekarang? Mungkin masih nginjek-nginjek juga kayaknya sih. Ya, masih nginjek-nginjek ya, turunnya begini juga. Ya, masih nginjek-nginjek, tapi lebih susah sepertinya. Apa enggak? Kayaknya kok jadi lebih gampang sih. Oke. Oke. Oh iya, yeah. Wow, wow, lumayan susah nih, teman-teman. Oke. Wah, susah nih, ini lumayan susah, teman-teman nih. Tunggu, kalau kita injek yang ini, apa yang nyala? Dia yang nyala sendiri ya. Lu? Lu nyala. Coba ke sini. Ke sini? Gak bisa. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Wah, susah nih, teman-teman. Susah ya. Oh, bisa. Entah kenapa tiba-tiba bisa. Ya udahlah, ini puzzle-nya rada aneh sih, puzzle-nya kayak cuman ya kalian coba-coba aja, siapa tahu bisa gitu ya. Aneh sih, tapi ya udahlah. Sekarang kita akan melawan Naya ya. Siapa namanya? Naya apa Nayo gitu. Wow, hebat banget dia kelihatan, teman-teman ya. Apa kita bisa apa enggak nih ngalahin dia nih? Yes. Sekarang gua akan ngalahin lu. Naya, aku akan mengalahkanmu. Oh iya, Naya bener namanya Naya ya. Let's go. Kok dia kayak tim Rocket ya, dia mengeluarkan Geklo, cuy. Go Kleptike. Gigit dia Kleptike. Chomp. Efektif, cuy. Efektif, 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 efektif. Efektif, chomp. Mantap, super efektif. Lagi kalau gitu ya. Chomp, super efektif lagi. Wah, di statik dong gua. Mati enggak? Mati Kleptike gua, tidak. Kleptikeku. Kleptikeku. Oh my god. Kuat banget, guys. Oke. Oke, ini mulai kuat nih. Ini mulai kuat nih. Kita plan pamel. Plan pamel ya. Banget mati lu. Shine. Apa tuh shine? Oh, gak ngaruh sama kita ya. Gak ngaruh katanya ya. Itu kayaknya buat ngeblind deh. Tapi kayaknya sama kita gak ngaruh. Mantap. Mati cuy Geklo dia, cuy. Sekarang Lumion terakhir dia. Kita lihat apa ya. Geklo. Dia masih punya Geklo lagi. Gak usah mas, kita pakai ini aja ya. Geklonya level 4. Oh, lebih kuat. Oke. Okay. Geklonya lebih kuat daripada sebelumnya. Lucu ya. Harusnya dia pakai Pokemon yang lebih kuat tuh di awal gitu. Static Shock. Karena berapa kita damage-nya? Not very effective, guys. Not very effective. Dia pakai elemen petir ya. Dia pakainya tuh Lumion elemen petir. Sedangkan kita kan elemennya plant ya, tanaman. Jadi nggak efektif cuy itu. Not very effective. Mati dia sih. Bye-bye. Bye-bye, Naya. Aku menang. Bam. Sekarang gym ini milikku. Isi ya, isi. Oh, ada lagi. Kleptike sekarang dia. Do you want to switch? No. Kita biarin istirahat dulu ya. Level berapa Kleptike dia? Wah, mati lu level 15 anjay. Heal. Heal Odading. Heal Odading ya. Odading heal dulu. Pakai aduh, heal kita tinggal satu, guys. Mati kita. Wah, mati lu, dia quick punch. Kita mesti rest, cuy, karena kita udah enggak punya energi lagi. Rest. Aduh, mati kita digebukin nih. Pilfer apa nih? What? Guys, that's oh my god. Oh, kita kalah sih. Ini kalah sih. Ini kalah sih. Coba petal pamel. Ah, mati udah, bye. Anjir, guys. Gak kuat kita tinggal Geklo. Apakah kuat Geklo level 7? Wah, gila sih. Oke. Okay. Gua enggak tahu apakah kuat apa enggak. Static Shock. Wah, ini Kleptike emang bahaya ya. Kayaknya kita mesti naikin Kleptike terus nih. Static Shock. Ya ampun, kena cuma segitu. Ini udah Lumion terakhir dia loh, teman-teman. Wah, kalah sih kita. Kalah sih. Ini kalah sih. Kita mesti naikin level nih, teman-teman ya. Kalah sih ini. Enggak mungkin menang, enggak mungkin menang. Gua enggak punya medicine lagi soalnya. Apa menang gua enggak tahu dah.
static shock. Dia pakai itu mulu. Gua enggak tahu apa maksudnya ya. Dia enggak nyerang kita dari tadi, cuy. Cuma pakai gitu-gituan doang ya, static shock. Aduh, sakit ibu. Gila, langsung mau mati gua. Tolong. Mati sih gua nih. Tolong. Aduh, enggak bisa apa-apa lagi gua. Rest. Please, jangan nyerang gua. Aduh, mati. Aku kalah, ibu. Kalah, mana mungkin pakai grabi menang gitu, mana mungkin pakai kethon menang. Aduh, ya udahlah, cobalah grabi. Apa coba ulet bulu ini kuatnya, anjir. Bug bite, oh naik, oke naik, oke, gak ngerti gue juga, dia naik ya. Teknya efektif cuma segitu damage-nya, anjay. Lagi kalah sih. Kecuali dia diem doang ya, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma pakai gitu-gituan doang, kita bisa menang sih. Cuman nggak mungkin juga sih. Mati kita. Dapat energi dia kan, bug bite. Gigit lagi ya. Mati sih kita langsung sekali serang nih. Bug bite sekali lagi ya. Kita masih punya satu Lumia level. Kita masih punya satu Lumia level 3, cuy. Level 3. Kethorn. Mati semua Pokemon kita, anjay. Kita mesti naik level dulu sih ini. Wah, fix. Gak bisa. Ini mesti naik level dulu, cuy. Bug bite. Quick punch. Meninggal. Bye. Kalah semua, anjir. Aduh, ibu. Bagaimana ini? Kita kalah semua, anjir. Wah, teman-teman. Oke, artinya kita masih naik level dulu ya. Klep TK gue pengen gue naikin. Sama Geklo kita gue pengen kita naikin. Wah, gak kuat dong. Mau beli medicine di mana, Pak? Pak, saya mau beli medicine di mana, Bapak? Bapak jual gak? Oh, Bapak jual medicine ternyata ya. Kita beli 5, cuy. Udah, beli medicine 5 ya. Buat siap-siap. Sekarang kita naikin level dulu, teman-teman. Karena kita gak kuat ya. Sial, gagal. Padahal judulnya tadi pengen buat akhirnya menaklukkan Battle Theater di Sylvan City, tapi gagal. Kita naikin dulu ya levelnya si Kleptika ini. Paling ke level 10 lah. Level 10 udah oke lah. Level 10 oke ya, teman-teman ya. Kleptika level 10 sama si itunya level 10. Apa Geklo? Geklo level 10. Geklo juga lumayan mantap tuh, teman-teman. Wah, gue tidak menyangka sih gitu gue bakal kalah. Coba kita ngomong sama dia, apakah bisa battle kita. Aduh, kita mesti battle dulu, teman-teman. Lawan Geklo ya. Aduh, let's go Geklo. Kleptika. Gigit dia Kleptika. Chomp. Super efektif ya. Aduh, sayang banget kita kalah, teman-teman. Chomp. Easy ya. Kalau gini tuh easy gitu. Apa tuh Naya? Susah banget ternyata, gila. Oke. Gue terlalu apa ya, menganggap remeh itu ya. Kayaknya menganggap remeh banget. Oke, gue coba lagi. Semoga aja menang ya. Bentar ya, teman-teman ya. Gue naikin level dulu bentar ya. Oke, teman-teman. Sorry banget, gue tidak bisa memenangkan Battle Theater di episode kali ini. Gue akan mencoba lagi di episode besok ya, dengan Lumian-Lumian yang sudah gue upgrade lagi ya. Karena gue kalah nih Lumian gue nih. Tadi gue coba untuk naikin level, tapi ternyata cukup lama. Geklo gue udah level 8, Kleptike gue bentar lagi udah mau level 10. Tapi ternyata cukup lama untuk naikin levelnya. Jadi gue gak bisa ngelakuin Battle Theater lagi ya untuk di episode kali ini, karena udah terlalu lama gitu durasinya kan. Kita akan lanjut lagi di minggu depan ya. Kita coba untuk kalian lagi, tapi dengan Lumian-Lumian yang lebih bagus. Gua akan cari-cari Lumian lagi, teman-teman. Kalau bisa kita dapetin yang kemarin tuh, yang Duskit ya. Itu kayaknya bakal susah banget sih. Kayaknya bakal susah banget dapetinnya. Tapi gua akan coba untuk dapetin ya. Akan coba untuk puter-puter sambil naikin si Kleptika ini nih. Karena si Kleptika ini mantap, cuy. Sumpah, cuy, mantap. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.